Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01. Sorry ya teman-teman, buat 3 hari terakhir saya tidak upload video ya teman-teman. Karena kemarin saya sedang mengajukan monetisasi ke pihak YouTube cuy. Karena channel saya sudah memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik ya teman-teman. Kalian doakan saja semoga channel saya bisa diterima monetisasi oleh pihak YouTube ya teman-teman. Agar kedepannya kalau sudah saya keterima jadi partner YouTube, saya akan memperbaiki kualitas-kualitas video saya yang kedepannya ya teman-teman. Oke, di sini sesuai tema saya akan coba mereview game FIFA 16 dengan mode FIFA 23 Android Offline ya teman-teman. Dengan tema atau background dari pemain Tottenham Hotspur cuy, anjir. Kalian bisa lihat di sini untuk temanya, backgroundnya warna biru ya teman-teman, sangat keren cuy. Tentunya game ini sudah 100% full HD banget ya teman-teman. Grafiknya itu mirip sekali di PS5 cuy. Bagi teman-teman yang belum tahu cara pemasangan gamenya, saya sudah taruh di akhir video ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa kalian support dulu channel saya dengan cara kalian subscribe, like, dan kalian juga tekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video updatean terbaru dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman. Oke cuy, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung menuju ke gameplaynya ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah ada di dalam menu gamenya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini backgroundnya sangat keren cuy. Di sini ada pemain dari Tottenham Hotspur ya teman-teman. Itu kalau nggak salah namanya Sun Gokong cuy, anjir. Kalian bisa lihat di sini menunya keren ya teman-teman. Di sini ada Sun yang memegang bola cuy, anjir. Di sini ada bio, ada karir, ada kick off dan turnamen ya teman-teman. Nah di sini saya sudah coba untuk menu karirnya ya teman-teman, ternyata itu tidak bisa cuy, itu loading terus ya teman-teman. Di sini saya memakai stick gamepad ya teman-teman untuk memainkan game ini. Kalian juga bisa tanpa gamepad memainkan game ini ya teman-teman. Oke, di sini kita sesuai tema kita cari liga Inggris cuy. Oke, ini liga Inggris, kita cari Tottenham. Oke, ini cuy. Oke, ini Tottenham. Untuk musuhnya di sini kita pakai liga Inggris juga ya teman-teman. Oke, ini liga Inggris. Kita cari pakai tim Arsenal aja cuy. Mantap cuy. Karena belum pernah review ya teman-teman. Nah di sini kita coba pilih tim ini ya teman-teman. Kita ubah dulu formationnya ya teman-teman. Oke, ini lebih bagus cuy. Untuk sound ini kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, oke, mantap. Kalau sudah kita langsung continue cuy. Nah di sini kalian pilih yang ini ya teman-teman, Berklasse PL ini cuy, untuk match. Oke cuy, di sini kita sudah ada di dalam kostum select ya teman-teman. Kita seperti biasa kita geser-geser seperti ini cuy. Oke, kita pakai kostum seperti ini aja ya teman-teman. Kalau sudah kalian tekan ini gambar singa ini cuy. Oke cuy, kita tunggu loadingnya ya teman-teman. Tottenham Hotspur versus Arsenal cuy di Stadion Olimpik ya teman-teman, mantap cuy. Oke cuy, kita sudah ada di dalam pertandingannya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya sangat real face sekali cuy, mirip sekali di PS5 ya teman-teman, mantap cuy, anjir keren ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai gamenya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau apa, kasih komentator, untuk linknya saya sudah taruh di video ya teman-teman, atau di pin kolom komentar paling atas ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Aduh anjir, hampir cuy. Oke, ken anjir. Oke, kalian bisa lihat di sini cuy, mantep ya teman-teman, anjir. Oke, mana Sun ini, kita fokus ke Sun ya teman-teman. Sun Gokong, anjir, Sun Gokong. Mana Sun, 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 oh, wah,
Ason di mana Ason cuy? Oke. Kalian doakan saja ya teman-teman, semoga channel saya cepat dimonetisasi oleh pihak YouTube ya teman-teman. Karena di sini saya sudah menunggu lama cuy. Oke, ken. Ken 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 ken. Pukul mantap. Keren cuy, kita bisa lihat tayang ulang. Set. Oke, mantap. Oke, kita mulai pertandingannya lagi ya teman-teman. Skor 1-0 dimenangkan oleh tim Tottenham Hotspur cuy. Mantap ya teman-teman. Oke, kita langsung ke depan. Bentakur, bentakur. Kita kasih ke Ken. Oh, ini mungkin Son cuy. Oke, ini Son cuy. Oke, masih Son. Son, Son di sana Son. Son, Son. Oh, mantap Son. Mantap. Mantap. Oke, keren cuy. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Awas, awas. Anjir, waduh, 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 waduh. Anjir, ah. Tuh cuy. Anjir. Keren cuy. Mantap cuy. Set. Sangat mudah cuy. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Oke, kita kasih ke Son. Oh, cool safety. Ini Son. Son, ah. Oke, langsung ke depan dari tim Arsenal. Oke, cukup mudah diambil oleh tim Tottenham. Langsung ke depan, langsung ke Ken, langsung ke Sonku. Wah, keren sekali cuy. Mantap ya teman, kita bisa lihat replaynya cuy. Go, ini Son cuy. Son, kita lihat. Keren ya teman-teman, untuk wajahnya itu real face sekali cuy. Mantap ya teman-teman. Anjir, kasih ke Ken, langsung sambar ke Son. Cool, mantap cuy. Oke, kita langsung mulai lagi gamenya ya teman-teman. Kita pilih resume match. Oke, skor 3-1 dimenangkan oleh tim Tottenham Hotspur cuy. Mantap ya teman. Oke, di sana masih tim Arsenal. Arsenal masih Arsenal. Waduh, 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 gol lagi ini cuy. Anjir, mantap sekali cuy. Masuk gitu aja masuk ya teman-teman. Kita bisa lihat tayang ulangnya. Kipernya kurang sip cuy, tim kita cuy. Oke, kita mulai lagi. Kita kasih ke Ken. Langsung ah. Kena tim Arsenal di sana cuy. Oke, menit terakhir ini ya teman-teman. Oke cuy, untuk babak pertama sudah selesai ya teman-teman. Mantap cuy, skor 3-1 cuy. Oh, 3-2 ya teman-teman. Mantap. Oke, kita langsung resume match. Kita mulai pertandingan babak kedua ya teman-teman. Sini skor 3-2 cuy. Mantap. Oke, langsung ke depan. Langsung ke depan, Bentakur. Kasih ke Son. Son. Oke, Ken, Ken, Ken. Oh, Ken. Anjir. Langsung ke depan. Oke. Anjir. Please, please. Jangan masuk. Oke, mantap. Kena tim kita, cuy. Langsung ke depan. Sep. Oke, mantap. Langsung ke depan. Langsung ke depan. Anjir. Oke. Oke, mantap. Anjir, tendangannya pelan sekali cuy. Oke, langsung depan. Ken,
Ken, Ken masih ngecek Ken. Wah, tim kita tenaganya agak berkurang ya teman-teman. Larinya itu kurang cepat cuy, anjir. Oke, kita fokus-fokus ya teman-teman. Fokus-fokus, kita langsung ke depan. Kasih Ken, mana ini Son, Son, Son. Wah, kok bisa cuy. Please, please. Mana ini? Kim. Oke. Oke. Oke, langsung ke depan. Son, Son. Son. Aduh, Son ini cuy. Tenaganya mungkin sudah sedikit cuy dia cuy. Larinya kurang gesit ya teman-teman. Oke, langsung ke Son. Kita kasih ke depan. Awas, awas. Oke. Ah, apa ini cuy? Oke, offset ya teman-teman. Langsung ke depan. Oke, yang takut. Langsung ke Son. Bolanya terlalu deras ya teman-teman. Oke, kena Romero, langsung ke depan. Kulusevski langsung kasih ke Ken. Gun, kena kipernya cuy. Oke, masih kita. Masih Kulusevski. Acir. Oke cuy. Untuk babak kedua sudah selesai ya teman-teman. Skor tidak ada pertambahan skor cuy, atau pertambahan gol ya teman-teman. Skor 3-2 cuy. Oke cuy, kita langsung menuju ke tutorial cara pemasangan gamenya ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam aplikasi ZRC Fun-nya cuy. Nah di sini kalian harus mendownload 3 file ini ya teman-teman. Untuk file pertama APK FIFA 16 mod by Bangtiar 03-01 ini ya teman-teman. Untuk file kedua file datanya cuy. Untuk file ketiga file OBP FIFA 16 ini ya teman-teman. Nah untuk tahap pertama kalian buka aplikasinya dulu ya teman-teman. APK FIFA 16 mod ini kalian klik, kemudian kalian pilih lihat. Nah kalian langsung install ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian pilih selesai cuy, kalian kembali. Nah sekarang kalian ekstrak file OBB nya ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat. Nah kalian tahan di folder ini ya teman-teman. Kalian pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih OBB. Kalian ekstrak di sini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk proses ekstraknya kalian tunggu sampai 100% cuy. Di sini langsung saya skip aja ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kalian kembali ke folder awal ya teman-teman. Nah di sini untuk tahap terakhir kalian ekstrak file datanya ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat. Kalian masuk ke folder data ini ya teman-teman. Kemudian kalian tahan di folder ini cuy. Kalian pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih data. Kalian taruh di sini ya teman-teman. Oke cuy, untuk proses ekstraknya di sini memerlukan waktu 15 menitan ya teman-teman. Jadi kalian sabar nungguin aja cuy. Nah di sini langsung saya skip aja ya teman-teman. Oke cuy, untuk proses tutorial cara pemasangan gamenya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you.